Kegiatan sidang terbuka Senat Universitas Gajayana atau Uniga Malang dengan agenda pengukuhan dua guru besar berlangsung Rabu 12 Juli 2023 bertempat di Aula Utama Universitas Gajayana Malang. Dua guru besar Universitas Gajayana Malang yang dikukuhkan, yaitu Profesor Dr. Doktoranda Endang Suswati MS, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniga, bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. Profesor Dr. Doktoranda Martaleni MM, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniga, bidang Ilmu Manajemen Pemasaran. Capaian tertinggi untuk seorang dosen, gitu ya. Ya, ke depan saya berharap apa yang menjadi tema dari pidato pengukuhan saya, bahwa wisata halal menjadi potensi yang dapat mengembangkan market share wisata di Indonesia khususnya. Kalau untuk ucapan terima kasih, barangkali ke semua pihak, terutama keluarga saya, yang berikutnya pimpinan universitas, dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Setelah dikukuhkan jadi guru besar, apa ke depan Bu? Seperti apa nih harapan Ibu? Yang jelas saya ingin berguna bagi lingkungan, bagi keluarga, dan untuk diri saya ingin ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Untuk Universitas Gajayana seperti apa nih Bu kontribusinya nanti? Dengan keberadaan dengan kecapaian saya sebagai guru besar ini, saya berharap Uniga semakin potensinya semakin berkembang. Iya. Jadi guru besar atau profesor merupakan satu karir yang tertinggi bagi seorang dosen di perguruan tinggi. Jadi kalau kita berprofesi sebagai dosen, maka karir yang tertinggi adalah guru besar atau profesor. Maka tanggung jawab saya sebagai dosen, saya berusaha untuk bisa meraih itu. Perjuangannya memang tidak mudah. Kita harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Saya mengambil topik tentang model pengembangan sumber daya manusia berbasis kepemimpinan entrepreneur dan tantangannya. Jadi topik ini saya mengambil dari penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan, saya lakukan bersama tim untuk tentang topik kepemimpinan entrepreneur. Jadi Indonesia yang mana nanti berusaha untuk mewujudkan satu SDM yang unggul, dan untuk mencapai SDM yang unggul itu Indonesia emas akan diraih di tahun 2045. Nah, salah satunya itu adalah faktor entrepreneur. Seorang entrepreneur itu pastinya dia seorang pemimpin. Maka di situ kepemimpinan entrepreneur ini saya mengangkat di sana, karena di Indonesia saat ini masih 3,47%, sedangkan Indonesia mengharapkan nanti berusaha sampai 4% gitu. Pastinya nanti untuk menghadapi itu sampai 2045 untuk menyongsong Indonesia emas, itu pasti akan naik. Pastinya saya berharap kepada perguruan tinggi, baik kolega-kolega yang ada, kalau kita berprofesi sebagai seorang dosen, maka kita harus termotivasi untuk meraih karir yang tertinggi. Untuk itu
saya berharap kepada kolega-kolega yang ada, baik di Universitas Gadjah Mada Malang ataupun di perguruan tinggi yang lain, baik itu PTN maupun PTS, kalau kita sebagai profesi seorang dosen, maka kita harus berusaha bagaimana karir yang tertinggi itu bisa kita raih. Kegiatan sidang terbuka Senat Uniga dihadiri pembina Yayasan Pendidikan Gajayana, Profesor Dr. Dr. Andes Bambang Subroto MM, Ketua Yayasan Pendidikan Gajayana, Dr. Rosidi SEMM AK, jajaran Senat, Rektor Uniga, Profesor Dr. Ernani Hadiyati SEMS, Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur Profesor Dr. Hajah Diah Sawitri SEMM, para rektor dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, keluarga dari para guru besar yang dikukuhkan, serta undangan lainnya. Acara diawali dengan prosesi masuknya jajaran Senat menuju ruangan pengukuhan dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Gajayana Malang, serta pembukaan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Uniga Dr. Andes Gunadi MSc PhD. Acara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan atau SK Guru Besar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan fungsional dosen dan pengangkatan jabatan guru besar yang dibacakan oleh Ketua Senat Uniga yang merupakan Wakil Rektor 1 Uniga, Dr. Andes Gunadi, MSc PhD. Tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu
pegawai negeri sipil, nama Dr. Dra. Endang Suswati, MS, NIP, NIDN, 1958-004-1986-01-2001, garis miring 000-04-06-5801, pembina tingkat 1-4B, terhitung mulai tanggal 1 April 2018, jabatan angka kredit, Lektor Kepala 550,10, TMT 1 November 2016, daftar riwayat hidup, nama Profesor Dr. Dr. Endang Suswati, MS, NIP 1958-06-04-1986-01-2001, NIDN 00-04-06-5801. Pekerjaan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Malang. Golongan, pangkat pembina 1-4B Jabatan Akademik Guru Besar. Memasuki acara selanjutnya, penyampaian orasi ilmiah oleh para guru besar yang dikukuhkan. Profesor Dr. Dr. Endang Suswati MS dengan pidato pengukuhan berjudul Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kepemimpinan Entrepreneur dan Tantangan. Pada orasi ilmiah guru besar memaparkan mayoritas kepemimpinan entrepreneur yang semakin meningkat untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Bapak dan Ibu, para undangan yang terhormat, tantangan dalam mengembangkan sumber daya manusia unggul, yang pertama adalah kesenjangan kualitas pendidikan, yang kedua tentang pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, tiga rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, empat rendahnya riset dan inovasi, 5 kesenjangan regional. Nah, untuk itu pastinya kita harus bisa mengatasi dengan adanya peluang-peluang yang ada. Bagaimana peluang dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul? Di sini saya menyajikan model-model pengembangan sumber daya manusia berbasis kepemimpinan entrepreneur. Hadirin yang saya hormati, model di dalam pengembangan sumber daya manusia, ada beberapa langkah-langkah strategis dalam model pengembangan itu, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi bakat seorang entrepreneur yang telah memproses, menilai dan mengusulkan jabatan guru besar saya. Terima kasih atas dukungan, dorongan, motivasinya sehingga SK jabatan saya bisa. Terima kasih, mudah-mudahan itu selalu sehat walafiat dan karirnya terus berkembang. Yang saya hormati dan ucapkan terima kasih kepada pembina dan pengawas serta ketua yayasan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Muhammad Saleh S.M.M., Profesor Dr. Hasudi Harsono almarhum, Profesor Dr. Bambang Subroto S.M.M. akam Dr. Musidi, thank you.
Sementara itu Profesor Dr. Dr. Anda Martalani MM dengan pidato pengukuhan berjudul Membangun Kearifan Stakeholder Pariwisata Melalui Pembangunan Wisata Halal. Dalam pemaparannya, sektor pariwisata halal memiliki potensi besar di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan untuk itu perlu upaya membangun kearifan stakeholder pariwisata terutama memaknai arti dan dampak dari wisata halal. Untuk membangun kesadaran ini perlu strategi yang kreatif karena dimungkinkan terjadi perbedaan pemahaman masyarakat atau wisatawan tentang tujuan wisata halal. Yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang kami lakukan dengan judul Membangun Kearifan Stakeholder Pariwisata Melalui Pengembangan Wisata Halal. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar di dunia yang mendorong pembangunan sosial ekonomi dan salah satu sumber yang paling penting untuk setiap PDB sebuah negara. Sektor pariwisata memiliki efek ganda, lintas ekonomi seperti akomodasi, layanan, makanan, pertanian, retail, dan transportasi. Bapak Ibu, kalau kita menuju kepada Surat Al-Mulk ini, maka diserukan untuk kita berwisata dan berkuliner. Untuk itu, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, jangan lupa untuk berwisata dulu di Malang dan juga berkuliner di Malang. Karena itu seruan dalam Surat Al-Mulk. Oleh karena itu, pariwisata sangat mengakar dalam syariat Islam. Dan salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi seorang muslim. Pariwisata harus menjadi aktivitas yang menilai ibadah dengan niat untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta. Sementara itu, kebutuhan wisatawan non-muslim tetap terpenuhi. Yang kedua, hambatan bahasa wisatawan muslim. Dan yang ketiga, konflik antar standar dunia saat ini dan ajaran Islam. Warisan budaya. Acara dilanjutkan dengan penyerahan naskah pidato pengukuhan dan penyematan tanda jabatan guru besar oleh Ketua Senat Dr. Andes Gunadi MSc PhD. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Hajah Diah Sawitri SAMM. Dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada UNIKA, para guru besar dan keluarga. Pengukuhan guru besar merupakan karya nyata UNIKA dalam mencetak profesor sekaligus memotivasi seluruh dosen untuk mendapatkan jabatan guru besar. Pembina dan pengurus pembina Yayasan Universitas Gajah Mada beserta jajarannya, yang terhormat Prof. Bambang yang sudah hadir bersama kita, insya Allah beliau sehat selalu, amin Allahumma amin. Ketua LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur berharap karya para profesor bisa dikolaborasikan dengan industri sehingga mempunyai multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi melalui investasi perguruan tinggi, khususnya di LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Yang dihasilkan oleh Universitas Gajah Mada dalam mencetak profesor.
insya Allah ini penuh berkah untuk Universitas Gadjah Yana tercinta. Dan insya Allah semua dosen yang ada di Universitas Gadjah Yana Malang bisa mendapatkan gelar guru besar. Amin. Karena apa? Kita perlu sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir bahwa jabatan guru besar adalah yang tertinggi sebagai dosen. Satu hal yang penting perlu kami sampaikan juga bahwa dunia industri itu menanti karya-karya ilmiah Bapak Ibu, para dosen, para mahasiswa untuk selalu dikolaborasikan. Demikian, insya Allah, Allah sehatkan kita, sukseskan kita, selamatkan kita, dan sukihkan kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Yayasan Pendidikan Gadjah Yana Dr. Rosidi SEMMAK mengucapkan selamat dan sukses kepada para guru besar yang dikukuhkan atas keberhasilannya mencapai gelar akademik tertinggi. Pencapaian profesor ini melalui proses yang panjang. Saat ini Uniga mempunyai 5 guru besar dan semuanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diharapkan ke depan setiap satu program studi mempunyai guru besar serta berharap kontribusi para guru besar ke depan untuk kemajuan Uniga Malang. Sampai sekarang kadang-kadang orang menyebutnya itu kompetis. Profesor ya sampai yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Gadjah Yana yang hadir pada saat ini adalah Profesor Bambang Sudrajat. Sebenarnya jurusan manajemen dan akuntansi itu pendiriannya adalah yang paling awal. Tapi akuntansi disalib oleh jurusan manajemen. Mudah-mudahan dalam tahun ini juga guru besar dari jurusan akuntansi bisa kita realisir. Mohon bantuannya kepada Ibu Kepala Lembaga Pelayanan Negeri. Dan juga sebenarnya kami punya doktor di jurusan ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan. Tapi laki-laki, bukan wanita. Jadi tampaknya kurang tertarik jadi guru besar. Tertarik lebih apa? Lebih tertarik pada anggota dewan. Jadi sekarang menjadi anggota dewan DPRD Kota Malang. Pencapaian guru besar ini menjadi suatu perencanaan yang tentunya perlu mendapat perhatian serius. Hal senada disampaikan Rektor Uniga Profesor Dr. Ernani Hadiyati SEMS dalam sambutannya memberikan apresiasi dengan pengukuhan guru besar karena perjalanan menjadi guru besar tidak mudah dan membutuhkan waktu, biaya, serta pengorbanan yang besar. Dan setelah dikukuhkan pun tidak berhenti di sini, tetapi tanggung jawab keilmuan, leader dalam akademis, dan teladan dalam integritas memajukan perguruan tinggi. Universitas Gadjah Yana Malang dan sebagai rektor Universitas Gadjah Yana Malang dengan penuh kebanggaan saya ingin memberikan selamat dan mengapresiasi atas dikukuhkan 2 guru yaitu Profesor Dr. Dr. Anda Endang Suswati MS di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profesor Dr. Marta Leni MM di bidang Manajemen Pemasaran. Hadirin yang berbahagia, perjalanan menjadi guru besar bukanlah perjalanan yang singkat dan mudah. Banyak
Yang kedua, memiliki 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional atau paling tidak karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Memiliki paten atau karya seni desain monumental. Semoga hal ini menjadi perhatian bersama. Ada tanggung jawab akademik yang besar di pundak para bursa untuk terus berkarya dan berinovasi sesuai dengan bidang keahlian. Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Kiai Haji Zain Baik dan penutupan sidang terbuka senat. Prosesi jajaran senat meninggalkan tempat dan pemberian ucapan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan dan keluarga oleh jajaran senat dan undangan. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Allahumma anta malikul hamd la ilaha illa anta ya Allah ya salam ya syafi ya shifa'ul Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa anta al musta'an Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bara' wa darki shika wa samatatil a'da gul hatahin. Alhamdulillah, sidang senat akademik Universitas Gadjah Yana dalam acara pengukuhan guru besar Profesor Dr. Dr. Anda Endang Suswati MS dan Profesor Dr. Dr. Anda Martaleni MM, kami nyatakan ditutup. Syukuri, kami banggakan Universitas Gadjah Yana yang telah menghasilkan 2 profesor. Kami dari LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur mengucapkan selamat dan sukses atas karya nyata Uniga yang telah menghasilkan 2 profesor yang sangat luar biasa. Dan kami dari LL Dikti juga sangat mendukung seluruh potensi kekuatan pengembangan karir dosen yang saat ini pada tanggal sampai dengan 26 Juni 2023, LL Dikti mencetak 10.477 SK Jabatan Fungsional Dosen. Di mana yang membanggakan bagi kami adalah sebanyak 73 untuk Profesor, LK atau Lektor Kepala 231 dan untuk Lektor 2930 sedangkan untuk Asisten Ahli 7243. Ini merupakan kebanggaan kolaborasi yang meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya yang ada di wilayah 7 Jawa Timur karena aset strategis bagi perguruan tinggi adalah Jabatan Fungsional Dosen, di mana Jabatan Fungsional Dosen itu yang paling mendukung untuk perguruan tinggi bisa menjadi unggul dan bisa bersaing secara world class university atau menjadi universitas berkelas dunia. Maka yang ada di prodi adalah hanya Lektor Kepala
dan guru besar. Untuk kajiannya sendiri seperti apa Bu harap? Kami berharap UNIKA menjadi tolak ukur keberhasilan dalam prodi-prodinya untuk menjadi kualitas yang baik dengan melaksanakan manajemen information system higher education quality assurance dalam proses belajar mengajar untuk mencetak SDM unggul Indonesia maju, SGM unggul Indonesia emas 2045. Sukses UNIKA, jaya selamanya. Pengukuhan guru besar di Universitas Gadjah Yana ini meliputi dua profesor. Yang pertama adalah Profesor Dr. Endang Suswati. Beliau di bidang ilmu pengembangan sumber daya manusia. Dan yang kedua adalah Profesor Dr. Martaleni di bidang pemasaran. Nah, yang jelas dengan menambahnya dua guru besar profesor ini diharapkan adanya peningkatan kinerja dari perguruan tinggi, khususnya di dalam kinerja berbasis internasional, baik di dalam melakukan penelitian, baik melakukan publikasi dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga secara tidak langsung dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh profesor yang ada di Universitas Gadjah Yana ini mampu meningkatkan kinerja utama perguruan tinggi. Untuk jumlah profesornya ada 4 orang saat ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Diasa Fitri, yang kedua adalah saya sendiri Profesor Dr. Enani Hadiati, yang ketiga adalah Profesor Dr. Endang Suswati, dan yang keempat adalah Profesor Dr. Martaleni. Penguatan terus dilakukan oleh kampus UNIKA Bu ya, untuk penguatan harus dilakukan oleh UNIKA yang terkait dengan pemenuhan kewajiban di mana nanti adanya joint research dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri, yaitu di Malaysia. Iwan Hikmawan melaporkan.